daripada tangan-tangan manusia. Dan ini disebut sendiri dalam Al-Quran, dizahirkan juga perkara-perkara ini kerana masalah ataupun kesilapan kita. Artinya kalau kesilapan manusia, kita boleh perbaiki. Tetapi kenapa sampai hari ini, dah berapa tahun, ya? Dan tahun ini kita digemparkan bahawa masalah jerebu ini akan berlangsung sampai ke bulan Mac. Bayangkan, minggu ini seminggu tidak bersekolah. Kalau jerebu berterusan, mungkin sampai hujung tahun tidak bersekolah. 3 bulan dalam tahun depan tidak bersekolah. Apa nak jadi dengan negara kita ini? Ya, kesan terhadap ibu bapa, ya, terpaksa mengambil cuti kerana anak-anak tidak bekerja dan juga tidak bersekolah, dan juga tentang orang dewasa, ya, yang bekerja di luar, di lapangan, sudah tentu mereka juga perlu diambil perhatian. Jadi, saya merasa bahawa kerajaan kena lebih serius kerana ini adalah suatu malapetaka yang memberikan kesan, ya, kehilangan tenaga kerja dan jumlah pesakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Kita pun belum pasti lagi ini sama ada hanya sekadar gangguan terhadap pernafasan yang bagi orang-orang yang asmatik ataupun orang yang bronkiektasis. Bagaimana kesan jangka panjangnya? Kemungkinan ianya melibatkan penyakit yang lebih kronik. Jadi saya rasa oleh kerana benda ini sudah berulang-ulang dan Indonesia negara pengeluar jerebu ini, pengekspor jerebu ini juga sudah menandatangani perjanjian-perjanjian pengawalan pollution antara sempadan ini. Jadi kenapa kerajaan kita tidak dapat mempengaruhi kerajaan Indonesia sedangkan kita adalah negara yang sangat baik hubungan dengan mereka? Artinya, adakah kerana mereka tidak berasa nak menghormati masalah yang kita ada? Mungkin Indonesia akan kata negara dia pun teruk sama kena, ya, lebih teruk lagi, malah di tengah-tengah setengah tempat pemandangan langsung tidak nampak. Saya tidak berani untuk menjangkakan kalau ini dibiarkan, ya, penerbangan dibatalkan, gelang patah, nasib baik mungkin clear sikit dapat tiba hari ini. Kalau tak tiba hari ini, besok macam mana? Usul dah jalan, ya, itu contoh, ya. Kita tidak mahu sampai ada kes, ya, kemalangan jalan raya kerana kadar penglihatan yang restricted. Jadi ini merugikan, ya, negara kita, menyebabkan kegelisahan. Jadi saya minta sangatlah kerajaan bertegas, ya, dalam hal ini dengan mengambil tindakan seperti yang kita pernah buat, ya, hantar bantuan, ya, masih dah cukup bantuan kepada Indonesia, ya, dari hak bomba kalau perlu. Apa juga bantuan teknikal kerana seolah-olah kebakaran ini berlaku dalam negara kita juga dekat sangat. Jadi saya rasa kita kena ambil inisiatif lah untuk mesti. Saya menyebut Yang Amat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua, dan saya ucapkan banyak terima kasih lah kepada Yang Berhormat yang membahas isu jerebu ni. Saya dapati bahawa banyak persoalan-persoalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat itu memang relevan dalam isu jerebu yang kita hadapi sekarang. Khususnya Yang Berhormat daripada PJ Selatan, saya ingin menegaskan di sini bahawa kerajaan tidak mengambil enteng, Yang Hormat, apa yang berlaku pada negara kita berhubung dengan jerebu merentas sempadan ini. Bahkan saya boleh tekankan di sini dan sebutkan di sini bahawa Malaysia memain peranan yang amat aktif dalam apa-apa forum saja di antara negara ASEAN untuk menangani masalah jerebu merentas sempadan ini. Dan itulah kenapa apabila perbincangan berhubung dengan perjanjian ASEAN yang dikatakan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution AATHP, perjanjian di antara 10 negara ASEAN dahulu dibuat, Malaysia memainkan peranan sebagai sponsor kepada agreement tersebut dan akhirnya dimeteraikan oleh pihak 9 negara ASEAN. Dan selepas itu memakan masa hampir lebih 10 tahun baru Indonesia menandatangani, oleh implikasinya ialah
betul-betul menumpu kepada negara Indonesia. Baru Indonesia menandatangani agreement AATHP ini pada bulan Januari tahun 2015 dan menyerahkan rektifikasi negara tersebut kepada agreement itu. Maka barulah semua negara ASEAN itu terikat dengan perjanjian. Tetapi perjanjian ini hanyalah memberi satu garis panduan untuk kerjasama dalam membangun dan melaksanakan langkah-langkah pemantauan, dua, mencegah dan kebakaran tanah dan hutan serta jerebu, tiga, melaksanakan prosedur tindak balas kecemasan bersama di kerjasama menubuhkan danas jerebu ASEAN, ini melaksanakan kerjasama teknikal. Jadi ini adalah didengkum dalam agreement ini plus dikaji di masyarakat dan ditandatangani oleh pihak semua pihak dalam ASEAN. Dan bangkit daripada itu, kita lagi mengadakan satu perbincangan apa dikatakan sub-regional ASEAN meeting yang diambil tindakan oleh pihak lima negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunei, yang mana mesyuaratnya diadakan pada 2010 selepas Indonesia bersetuju merektifikasi dan menerahkan dokumen tersebut. Pada 22 bulan Julai 2015 diadakan sub-regional meeting ini. Dan bangkit daripada itu barulah dicadangkan diadakan satu MOU di antara Malaysia dan Indonesia untuk menghususkan kerjasama bersama di antara Malaysia dan Indonesia. Dan yang berhormat, untuk menunjukkan kenapa begitu pekanya Malaysia, hanya Malaysia saja yang menceritakan soalan ini. Negara-negara lain memang tak ada selain daripada Singapura dan Malaysia sahaja berhubung dengan perkara ini. Jadi dalam keadaan semakian, MOU dicadangkan di bawah Sub-Regional Ministerial Steering Committee Transboundary Haze Pollution Meeting itu ditetapkan 6 perkara, ya. Satu, penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka di Indonesia. Sistem amaran awal jerebu. Ketiga, teknologi peladang pertanian tanpa pembakaran, zero burning. Dan 4, pengurusan tanah gambut yang lestari. Maknanya, tanah gambut ini yang satu karakteristik tanah gambut ini ialah apabila musim kering, airnya menurun ke bawah dan semua gambut yang di atas sampai 20 kaki tebalnya kekeringan dan ini cepat terbakar. Jadi itulah pengurusannya perlu dilaksanakan. Macam mana Malaysia melaksanakan pengurusan tanah gambut? 5, latihan pemadaman kebakaran tanah gambut dan lain-lain bidang akan disetujui secara bersama oleh pihak dan pengurusan tanah gambut lestari. Jadi umat agreement ini belum ditandatangani, saya dijemput untuk datang 18 hari bulan, saya kata okey saya akan datang 18 hari bulan yang lepas. Dan lepas itu ditangguh pula kepada 25 hari bulan, hari raya haji. 24 hari bulan, 25 saya kata saya akan pergi 24, tak payah hari raya haji di Malaysia, saya akan pergi juga akan tandatangani. Tetapi ditangguhkan juga hingga sekarang belum ada tarikh-tarikh yang tertentu yang untuk kita menandatangani MOU ini. Dalam masa yang sama apabila jerebu melanda negara kita, saya berbincang dengan pihak AG. Ada lagi perkara-perkara lain mungkin yang boleh kita masuk untuk memantapkan keadaan berbangkit daripada persoalan undang-undang. Yang mana kalau saya jawab semua persoalan dibangkit yang berhormat tadi, jangan minta tolong, jangan tu saya. Jelasan sikit. Sikit saja. Ya. Apa masalah? Ya, sila. Apa masalah yang timbul sampai sekarang di mana MOU ini tidak dapat ditandatangani? Masalah utama sampai sekarang. Memang payah saya nak jawab kenapa MOU kenapa Indonesia tak sign, ya Umat. Bukan saya tak sign, bukan Malaysia tak sign. Indonesia yang tak sign. Selepas 22 Julai tu patutnya Indonesia setuju untuk sign. The agreement tu dah sedia untuk disign. Tetapi walau bagaimanapun belum lagi disign. Jadi memang saya tak tahu alasan tak pernah dibagi oleh kita. Dan mereka juga tidak ada keperluan untuk memberi sebab bidang lingkup dalam agreement ASEAN itu tidak mengatakan dia perlu memberi penjelasan. Jadi dalam keadaan sekian kita tidak berkemampuan nak minta kenapa.
Jadi dalam keadaan semikian, walaupun bulan Julai, Ogos, September, Oktober, sekarang hanya baru 3 bulan, dalam konteks perhubungan negara yang umat, ini adalah masa yang singkat. Ya. Dalam masa yang sama, saya bincang dengan AG. Dan pada 28 bulan, Datuk, saya bincang dengan AG. Saya baru ambil kementerian ini baru 2 bulan 18 hari. Ya. Jangan berharapan tinggi sangat. Nah, jadi saya cadangkan juga kepada tu dan AG beri nasihat bahawa kita nak tambah lagi dua perkara. Komitmen dan pertanggungjawaban lebih jelas. Kuat kukuh berkaitan obligasi pihak kepada pemerintah persepahaman untuk menangani masalah jerebu lintas padang. Ini nak kita masuk lagi. Dan yang kedua, tindakan undang-undang, legal recourse yang boleh diambil sekiranya pihak kepada memerlukan persefahaman gagal melaksanakan obligasi di bawah memerlukan persefahaman. Yang dua syarat ini belum lagi dimasuk dalam yang asal kena tidak dimasuk dalam masyarakat pada bulan Julai 2015. Yang ini kita kena negotiate semula. Sama ada Indonesia mahu ataupun tidak, ini persoalan di antara dua negara. Masa negotiation memang adalah satu perkara yang di luar jangka kita. Kadang-kadang dia tak setuju. Perkara kataan pun kadang-kadang payah nak negotiate. Jadi dalam keadaan semikian, walaupun demikian, saya masih berpendapat bahawa dua terma ini perlu juga dimasuk dalam MOU itu kalau dia menjadi efektif. Kerana jawapan kepada banyak soalan yang bakal ditanya yang umat tadi boleh dijawab dengan ini. Kerana kalau kita nak ambil tindakan mengundang kepada pihak Indonesia, kita tak mampu. Sebabnya Indonesia first must agree to be referred to bersama dengan kepada ICJ umpamanya baru kita boleh refer. Kalau tidak, dalam international law there is no such thing. Yang amat saya. Terima kasih, Mak Menteri. Kalau sekarang ini perjanjian ataupun MOU itu belum lagi ditandatangani, dalam keadaan yang dua perkara yang nak dimasukkan itu belum lagi ada dalamnya, ya. Yeah. So, maknanya tak ada lagi yang soal legal recourse dan sebagainya, dah Indonesia dah tak nak tanda tangan, dah belum tanda tangan, ya. Termasukkan itu lagilah sukar untuk dia menandatangani. Lalu saya secara brainstorming ni lah, kita kira sebagai brainstorming je lah. Ada tak satu kaedah yang selain daripada kaedah the rod yang kita nak punish, ya? Satu kaedah di mana hasil daripada kesedaran kita bahawa apabila pembakaran terbuka ini berlaku, ianya mendatangkan kesan kerugian yang mungkin kalau dianggarkan akan mendalam belanja puluhan ataupun ratusan juta, ya? Secara direct dan indirect, ya? Adakah satu kaedah di mana kita mungkin bersama dengan Indonesia, bersama dengan Singapura dan negara-negara yang directly affected ni, kita boleh ada approach, carrot approach, ya, iaitu bagi small holdings, ya, yang pekebun-pekebun kecil yang membakar sampah mereka, ya, diberikan ganjaran sekiranya tidak dibakar, ya, dan kita kerjasama dengan Indonesia. Kerana benda ni kalau kita tak cari satu penyelesaian, ianya akan berlaku tiap-tiap tahun. Ya? Mungkin bahan-bahan yang dibakar itu kalau kita fikirkan secara teknikal, ianya merupakan bahan api. Ya? Every item that burns has its energy constituent. Ya? Dia punya British thermal unit. When you burn kayu, pokok, daun, ni semua ada dia punya energy equivalent, ya, yang boleh panjang sangat, ya. Sekejap, ya. So boleh dibeli daripada small holders itu sebagai bahan api untuk digunakan untuk generate electricity. Maka kalau ada carrot punya approach ini, mungkin kita boleh dapat kerjasama daripada pekebun-pekebun kecil ini dengan lebih baik daripada kita asyik nak hukum, nak dakwa, nak apa ni dan sebagainya, ya. Apa pandangan Timbalan Menteri? Menteri nak jelas sikit boleh? Yang Mohamad pendek je. Ya, Menteri, sebelum Yang Mohamad Menteri menjawab, ada peraturan mesyuarat di bawah 12 dalam bracket 1. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, mengikut
peraturan mesyuarat 12.1, saya memohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguh sehingga jam 6.30 petang dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 22 Oktober 2015. Dato' Ibu Tua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah pada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Sila, Yang Amat Menteri. Menteri nak tanya soalan cerah sikit. Menteri. Belakang nak sambung. Menteri nak menjawab soalan dulu, Yang Amat. Nak sambung soalan cerah sikit. Sebab dia khusus, jawapan saya ringkas saja sebenarnya. Dia tanya adakah cara lain selain daripada gunakan can, gunakan carrot, kata dia. Saya belum pasti dalam soalan satu, dalam salah satu syarat dalam perjanjian MOU antara ASEAN nation tu, countries tu ada dana ASEAN untuk jerbu. Jadi saya belum tahu lagi dia punya garis panduan. Dan ini boleh, Yang Amat, saya akan fikirkan patutkah tidak perkara ini dibincang juga dalam isu-isu apabila mesyuarat ASEAN itu diadakan nanti. Soalan dana tu kalau telah diwujudkan, bolehkah digunakan untuk memberi pempasan kepada pihak-pihak yang tertentu dipikir yang perlu di dalam menyelesaikan masalah kebakaran terbuka ni. Jadi itu saja Yang Amat, saya nak saya belum tunggu Yang Amat. Saya banyak sangat benda-benda yang bangkit oleh Yang Berhormat di Pejabat Selatan tu. Jadi soalan ekonomi Yang Amat, saya nak tanya sikit Menteri sebelum lagi topik lain kaitan dengan Shah Alam tadi. Terima kasih. Boleh speaker, sebenarnya saya nak sambung Shah Alam punya tadi. Cuma kelapa sawit dan tansi speaker, kita nasib baik Indonesia ni 80% berasal pada kelapa sawit. Dan kebetulan kelapa sawit itu hidup di kawasan kita yang kebetulan lepit ada kawasan yang 20 kaki, 6 kaki dan sebagainya. Jadi selain sambil menyebabkan kebakaran, berlaku lah jerubu yang kita hadapi hari ini. Cuma kita kalau nak buat pendekatan penalizing, ini tak ada satu penyelesaian yang jelas. Kita lebih baik kita engage buat konstruktif ini. Jadi saya nak tanya pada Menteri, saya difahamkan ada persefahaman buat Majlis Sawit Antarabangsa yang mana Malaysia dengan Indonesia adalah pelaju. Dan mungkin kalau kita boleh gerakkan usaha-usaha engagement macam ni akan dapat memberi pilihan atau tentu lebih baik selain daripada slash and burn, slash and burn. Dan keduanya di segi education, sebab kita tahu Indonesia 200 juta lebih penduduk, mereka duduk dan tidak, saya tak berpasti sama syarikat-syarikat Malaysia terbabit, tapi sefaham saya struktur di sana kita ada nukleus dan plasma. Mana plasma tu semua holder ni, sebagian kalau kerajaan bagi 1000 ekar contohnya, sebagian mesti bagi plasma, semua holder. Dan mereka ni mesti diberi pendedahan atau ilmu yang secukup supaya mereka tidak ada membakar. Dan sebenarnya ini bukan perkara mudah. Di Afghanistan, poppy, sampai sekarang pun tak ada solution. Contoh di Karen dan Shah di Myanmar pun sama. Kita kena bagi alternatif. Jadi soalan saya begini. Yang Amat, tanya soalan Yang Amat. Ya, nak tanya ni. Sebab sambung kembali tadi, saya nak beritahu apakah dengan adanya nation Majlis Sawit Antarabangsa ni, kita boleh gerakkan kerja untuk carrot sebagaimana yang saya sebut tadi. Soalan sebut, terima kasih. Saya tanya dengan Menteri dulu nanti. Saya tak jawab tu. Menteri Kelapa Sawit, biarlah Menteri Jerbu jawab jerbu saja. Saya ingin nak maklumkan kepada Yang Berhormat, banyak yang membangkit soalan ekonomi yang terjejas oleh kena jerbu melanda negara kita. Memang Yang Berhormat, kalau kita lihat daripada 22 bulan Ogos yang lepas hingga sekarang, belum reda lagi keadaan jerbu ni. Saya boleh jelas secara tu, tapi masa saya mungkin tak mencukupi untuk memperjelaskan secara detail mengapa jerbu ni begitu panjang sekali. Terdahulunya 1997 berlakunya tebal berlaku di Kuching, tapi dia tak lama dan lepas tu hilang. Tapi pada tahun 2013 berlaku di Johor, dia tak lama, tak sampai pun satu minggu, dia hilang, reda. Tapi pada kali ini, berterusan daripada 22 Ogos hingga sekarang ini, tidak reda-reda.
Jadi alasan-alasannya semua ada, tapi oleh kerana tidak ditanya, apa, tak perlulah saya beri penjelasan. Tapi walau bagaimanapun, soalan ekonomi yang terlibat dengan soalan ini tadi, saya telah mengarah pegawai saya untuk saya menulis surat kepada draftkan surat untuk saya sainkan, arahkan kepada kementerian-kementerian yang saya fikir ada penglibat terlibat, iaitu Kementerian Pelancongan, Kementerian Pengangkutan, Pengangkutan Kesihatan dan berbagai kementerian-kementerian untuk mendapat maklum balas daripada mereka apakah kesan-kesan yang diterima oleh kementerian-kementerian ini hasil dari berlakunya jerbu di negara kita ini. Selepas kajian itu dibuat, nanti yang berhormat setiap kementerian membuat kajian sendiri dan memberi surat, balasan kepada surat saya. InsyaAllah ini boleh kita umumkan juga di Dewan ini kalau jawapan itu boleh didapati dengan sebuah percepat yang boleh. Yang ketiga keempat, tak boleh sebut nombor yang salah nombor saya nanti. Ada lagi satu persoalan yang dibangkit oleh orang mengatakan bahawa kita menggunakan PM10 dan kenapa tidak menggunakan PM25 untuk meningkat apa ni keadaan pencemaran dalam jerbu tu, tidak sebenarnya Singapura menggunakan 2.5 PM. Jadi yang berhormat, guna perkataan ini saja yang saya napikan bahawa bukan outdated yang berhormat. Sebenarnya sistem kita ini masih digunapakai oleh pihak Amerika dan seluruh dunia sebenarnya masih menggunakan ini dan masih diiktirafkan World Health Organization sebenarnya untuk oleh United Nations. Tapi sebenarnya Singapura itu go one step further untuk menggunakan the 2.5 micron measurement dia dan tidak 10 micron yang kita guna sekarang ini. Tetapi dalam sudut pengendaliannya, kita kena lihat juga Singapura hanya menutupkan sekolah apabila sampai kepada 300 IQ reading dia. Tapi kita menutupkan sekolah dalam keadaan sekarang ialah 200. Makna dia untuk to offset reading kita itu, kita gunakan awal sedikit untuk penutupan sekolah dan mana Singapura menutup 300, kita tutup 200. Kita bila sampai 150, kita dah bagi minta pihak MKN, Meteorological dan Tentera Udara untuk membuatkan cloud seeding. Itu pun kalau cloudnya ada, kalau cloud tak ada, cloud seeding ini tidak akan berjaya. Oleh kerana dia perlukan cloud, tumulus cloud. Ada saintis yang angguk-angguk ni. Ini betul tu. Kalau tak ada cloud di atas sana, kita buat cloud seeding pun dia tak datangkan hujan. Jadi yang berhormat, dia ada syarat-syarat itu. Dan bila sampai reading kita 100 ke bawah, sampai ke atas, kita dah bagi tahu kepada sekolah-sekolah bahawa anak-anak kita yang mempunyai satu-satu penyakit, asma, sesak nafas dan sebagainya itu, jangan mengadakan aktiviti di luar sekolah. Ini garis panduan yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan dan dibincangkan dalam kabinet, dilulus oleh kabinet. Walau bagaimanapun, Ya Rahman, untuk makluman Ya Rahman, kertas kabinet saya akan bentangkan pula pada 30 hari bulan. Pada 30 hari bulan, saya meminta kabinet fikir semula. Adakah step lain? Sama ada kita nak bincang kurang daripada itu ataupun lebih daripada itu, kita nak bincang semula. Sama ada kabinet setuju ataupun tidak, berlandaskan nasihat daripada pakar-pakar kesihatan, umpamanya daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Sebabnya apabila kabinet mula keputusan dahulu, berlandaskan 100, 150, 200 dan 300 ada sebagai apa ni, keadaan yang amat dan berbahaya itu, itu adalah atas nasihat pakar-pakar kesihatan kepada kabinet dan kabinet membuat keputusan. Dalam keadaan semikian sekarang, adakah masih kita menggunakan benchmark yang sama ataupun membuat perubahan dalam keadaan sikit sekarang? Sikit saja Menteri, sikit saja. Sikit yang mana? Ya, ya. Tentang 5 stesen yang sedia ada yang boleh mengukur PM2.5. Adakah itu benar dan adakah kerajaan ada rancangan untuk memaklumkan ataupun mengumumkan maklumat ini kepada orang ramai? Saya belum sampai yang berhormat punya tu lagi. Saya cerita dengan ni, panjang cerita kawan ni, kawan saya lama ni dari tu PJ Selatan tu. Jadi jangan lupa yang berhormat yang obatik dia. Jadi satu lagi yang berhormat, PJ Selatan juga yang besar sebut, saya sebut yang kecil-kecil tu sebutlah kapal Bombardier kita yang buat servis di Indonesia.
apa yang berlaku begini, Yang Amat, secara berpingkat-pingkatnya. Kita memang telah menawar. Apabila berlakunya jerbu, pihak tentera dan membuat pengumuman, Datuk Seri Samuddin, minta maaf, Menteri Pertahanan mengumum bahawa kita bersedia untuk membantu. Selepas itu pihak bomba pun mengumum bahawa kita bersedia membantu kepada negara jiran yang terkena HACE ni. Tetapi yang memat untuk perhubungan, mengetahui perhubungan di antara dua negara, kita tak boleh hantar orang kita ke sana, Yang Amat. Hantar kita di sana, kalau dia tak terima pun, kita akan duduk dekat hotel saja. Ini berlaku pada tahun 1997. Bila Amerika hantarkan orang dia membantu, dan lepasnya orang duduk dekat hotel saja sebab tak perlu bantuan. Sebab Indonesia nak mempertingkatkan kapasitinya sendiri. Jadi dalam keadaan semacam kita tidak boleh bulldoze kita punya bantuan, dan kita hanya memberi tawaran secara lisan. Dengan keadaan semacam selepas itu, apabila kebakaran macam tidak dapat kawalan lagi, perbincangan diadakan di antara Menteri Luar Indonesia iaitu Ibu Ratna Mashadi dan Bapak Datuk Sri Anipah, Menteri Luar itu berbincang. Bila berbincang, dibuat keputusan untuk mengalokkan permohonan ke Malaysia. Pada hari yang kemudiannya, Ibu Ratna berhubung dengan saya secara SMS, WhatsApp, untuk minta bantuan. Dan bantuan permohonan itu saya salur kepada pihak MKN dan pejabat Perdana Menteri, dan pejabat Perdana Menteri dan mungkin diadakan satu mesyuarat untuk memutuskan bantuan kita. Itulah ekoran daripada itu, Perdana Menteri buat lawatan ke Indonesia, bantuan kita sudah dihantar ke Indonesia. Perjanji awal ialah untuk 5 hari. Kena setiap 5 hari itu kita kena servis, maintenance service kepada bombardier kita ni. Lepas itu, walau bagaimanapun, disambung 2 hari lagi. Dan hari yang terakhirnya semalam. Hari kemarin pagi pukul 7, Ibu Rema hantar lagi WhatsApp pada saya, mohon disambungkan ni. Tapi walau bagaimanapun, permohonan itu saya serah balik kepada Majlis Keselamatan Negara untuk dibincangkan. Dan Majlis Keselamatan Negara telah membuat menunjukkan indikasi bahawa mereka akan berkemampuan untuk dihantar balik selepas servis ini dibuat. Makna dia, komitmen kita sebagaimana yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, selepas balik lawatan beliau daripada Amerika, kita akan bantu Indonesia sebanyak yang boleh, seberapa yang boleh dalam kebolehan kita untuk membantu. Dan pada ketika itu Indonesia memohon bantuan daripada Singapura, bantuan daripada Rusia, China dan Thailand. Dan bantuan ini telah datang dihantar ke sana, tetapi negara kita saja yang mempunyai bombardier, yang lain tak ada. Jadi dalam masa yang sama, kita juga dimaklumkan bahawa apabila bombardier ini balik, kita punya fire brigade akan pergi ke sana, bomba kita akan pergi ke sana untuk terus membantu. Dan maklumat yang saya terima, bantuan yang kita beri itu berkesan, tapi walau bagaimanapun, oleh kerana kebakaran itu begitu merebak dan besar, keadaannya payah betul nak dihapuskan kebakaran di sana. Jadi saya berpindah kepada Yang Berhormat Tanah Merah, ya. Yang Berhormat, ya. Yang last tu, kerugian tu yang dialami oleh Malaysia ni, kalau kita dapat maklumat daripada kesemua kementerian, adakah kerajaan sanggup untuk menutup pampasan daripada Indonesia? Daripada sudut undang-undang ni, memang awal tadi saya dah sebut secara umum, ya. Apabila kita hendak mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana negara, negara yang kita nak bawa tu mesti bersetuju untuk reference ni, perkara ini buat tuntutan. Jadi dalam keadaan semikian, Yang Amat, itu masih terlalu awal untuk kita membincang soalan ini. Dalam walaupun bagaimanapun, saya masih mengumpul data daripada semua sudut penjejasan yang berlaku oleh kerana HACE ini berlaku di negara kita. Jadi Tanah Merah juga bertanya pasal sekolah tutup dan kenapa kita tutup apabila kita sampai 200 dan sebagainya, kenapa tidak tutup awal ataupun kemudian, oleh kerana dia sambung cerita PJ Selatan tadi. Jadi ini adalah satu keputusan kerajaan berlandaskan technical advice daripada Kementerian Kesihatan, iaitulah kenapa keputusan itu dibuat, Yang Amat, hingga
kabinet membuat keputusan lain lagi berlandaskan technical advice daripada kesihatan lain, kalau perlu kita ubahkan sama ada untuk ditingkatkan sampai 300, tapi 300 in Singapura dengan 200 Malaysia tu hampir-hampir sama, Ya Ahmad. Sebab dia Singapura menggunakan 2.5 micron reading dan kita menggunakan 10 PM micron reading tu. Itulah sebabnya kita adjustkan dia supaya kesan keselamatan kepada masyarakat umum adalah sama. Sama ada di Malaysia ataupun di Singapura, sama ada kita menggunakan Pomek 2.5 ataupun 10 PM station. Okey, jelas sikit. Terima kasih Datuk Ketua. Saya nampak kesungguhan kerajaan dalam menangani isu ini. Ini cabaran besar kepada Kementerian Yang Berhormat untuk menangani ini, kerana kita hari ini sedang bukan hanya berhadapan dengan isu yang dibawa oleh Indonesia, tapi kita sebenarnya sedang berhadapan dengan rakyat yang mahu segera isu ini diselesaikan. Soal pampasan tadi kita bersetuju, itu wajar walaupun sukar untuk kita untuk kena perlu. Tapi rakyat mahu melihat penyelesaian segera hari ini. Contohnya, bolehkah tidak, walaupun ia bukan di bawah tanggungjawab kuasa yang buat menteri, mungkin perbincangan boleh dibuat. Misalnya, sebenarnya kalau cuti, hari ini cuti, besok sekolah balik, kemudian cuti, dia bukan saja menyukarkan guru. Sebenarnya kepada ibu bapa yang tidak ada pengasuh di rumah misalnya, dia pun kena cuti. Takkan nak tinggal anak darjah satu di sekolah, di rumah tanpa ada. Apakah tidak misalnya Kementerian Pelajaran strukturkan semua cuti, bincang, mungkin cuti yang sepatutnya 12 diinjakkan, kalau boleh dibuat begitu. Maksud saya ialah, di samping kita meneliti langkah jangka panjang, saya faham agak suka dengan kedudukan Indonesia yang rasanya tak berapa nak, ya mak senyum pun tidak faham maksud dia tu, susah sikit. Penyelesaian jangka pendek, jangka panjang hari ini, yang hari ini rakyat nak kita tunjukkan bagaimana kita nak selesai, ini yang perlu diberi perhatian sekarang, penyelesaian untuk protect rakyat di Malaysia ni sekarang ni. Itu ya, saya minta. Ya Menteri, saya Yang Menteri, saya minta maaf, ada 2 minit lagi Yang Menteri. 2 minit. Saya Yang Berhormat, sebenarnya kalau nak jawab semua persoalan yang dibangkit Yang Berhormat tadi dengan 2 minit tu memang malang lah pada saya. Iaitu Tanah Merah pun belum saya jawab, soalan Jerebu Kuning, petikan bacaan IPU, petikan ikan tu tadi pun tidak dapat saya jawab. Dan begitu juga Serdang, yang Serdang mengatakan berhubung dengan undang-undang. Saya nak sebut undang-undang saja ya. Berhubung dengan undang-undang ni, Ahmad, kita masih mengkaji. Oleh kerana saya lah pertama kali menyebut bahawa kita perlu ada undang-undang ini sebagaimana yang Singapura ada, iaitu Haze Pollution 2014 tu, yang baru diluluskan pada bulan Julai 2014 yang lalu oleh negara Singapura. Dan undang-undang ini boleh guna merentasi sempadan yang kita tidak ada sekarang. Jadi itulah kita perlu study undang-undang ini, dan kita akan study juga bersama melihat undang-undang Singapura itu sendiri sama ada boleh diguna pakai untuk kita, dan adakah syarat-syarat lain yang lebih daripada sudut hukumnya, daripada sudut syaratnya dan berbagai lagi. Dan mungkin juga kita boleh perbaiki ataupun kita lihat. Jadi perkara ini masih dalam kajian, sebab saya sendiri dah bercakap dengan AG berhubung dengan perkara ini. Kita mengambil serius Yang Amat. Saya pribadi bercakap dengan AG bahawa kita kena melihat. Jadi AG pun bagi tahu saya bahawa dia incidentally tengah berbincang dengan AG Singapura pada ketika itu. Dia kata saya akan raise up the issue dan kita akan lihat apa can we do berhubung dengan soalan undang-undang ini. Dan untuk makluman Yang Berhormat, bahawa undang-undang Singapura sekarang hanya boleh mengambil tindakan kepada rakyat Singapura, syarikat Singapura beroperasi di luar Singapura, melakukan kebakaran di negara tersebut, mengambil undang-undang kepada syarikat ini saja. Ini tidak ada syarikat-syarikat lain ataupun rakyat-rakyat lain, Yang Berhormat. Jadi dalam keadaan demikian, maknanya Menteri, saya rasa itu salah lah. Saya rasa itu salah. Saya mesti membuat pembetulan sedikit saja, kerana Menteri di Singapura telah mengeluarkan satu notis kepada 4 syarikat
Indonesia, you can refer to their press statement on their website, di mana mereka telah kata bahawa jikalau tidak ada tindakan yang dilakukan oleh empat syarikat ni, kerajaan Singapura akan mengambil tindakan. Jadi ini bukan saja untuk syarikat yang ada di Singapura, tetapi syarikat Indonesia yang beroperasi di Indonesia juga. I think you need to clarify that statement. Terima kasih. Ya, nanti saya clarify, Omar. Saya dimaklumkan bahawa ini syarikat Singapura beroperasi di Indonesia. Ini yang dimaklumkan, Omar. Bukan syarikat Indonesia beroperasi di Indonesia buat kebakaran diambil tindakan. Jadi dalam keadaan saya kan clarify ya, Omar. Walau bagaimanapun, Indonesia telah memberitahu kepada saya semasa lawatan bersama dengan Perdana Menteri pada 11 hari bulan yang lepas bahawa mereka tengah menyelidik semua syarikat. Dalam masa yang sama, sebagaimana yang berhormat daripada Pukul Sma tadi sebut, hanya 3% soalan kebakaran yang berlaku itu melibatkan peladang-peladang yang besar. Keseluruhannya yang lain, 97% itu adalah dibuat oleh pihak-pihak kampung, orang-orang yang slash and burn practices, orang-orang kampung yang mendapat tanah daripada kerajaan, orang kampung memiliki tanah native customary right, dia sebab macam mana yang diamalkan di negeri Sarawak sekarang ni, Umar. Jadi dia mengambil peluang apabila syarikat tu membuat ladang dia besar, dia nak menanamkan tanah-tanah dia dan dia terokai tanah dia supaya boleh menanamkan pokok-pokok sawit. Ini dapat buah-buah tu boleh dijual kepada syarikat-syarikat besar. Mereka ini yang melakukan kesalahan ini, ini kita dimaklumkan oleh pihak yang berkuasa di Indonesia pada ketika itu. Ya, jadi dalam keadaan demikian, cukup masa ya Tuan Amal. Saya nak tahu tentang Dato' Sri Kuning tadi. Dato' Sri Kuning, ini isu penting. Bolehkah biar Menteri berbakat? Saya sebenarnya kita tengok rujuk peraturan 18.1. Kita bagi chance kita jam. Saya kira yang Muhammad Menteri lebih faham. Ya, jadi yang Muhammad oleh kerana saya telah ditegur tadi oleh yang Muhammad Speaker yang di-Pertua Dewan. Jadi saya tidak ada pilihan yang Muhammad. Mungkin yang Muhammad bangkit lagi perkara ini yang sama. Saya minta bangkit lagi pada persidangan Dewan apa ni dalam perbahasan tu nanti. InsyaAllah akan saya jawabkan perkara yang bangkit oleh yang Muhammad ini. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Menteri. Adik-adik.